Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa ba'du. Ingkang sangat kawula mulyakaken guru kula, di guru kula banyak jaya panjenenganipun Romo Kiai Husein Ilyas. Mugi-mugi beliau tansah kaparingan sehat. Sehingga kula panjenengan sedaya tansah saged ngalap barokah. Barokah doaipun ugi barokah ilmuipun. Dumateng sedaya keluarga panjenenganipun Gus Ali, Gus Muhid, Gus Tullah, Gus Fahmi, Gus Rufi, so ning-ning sedaya sedaya mawon ingkang kawula mulyakaken. Para bapak, para ibu, para jamaah kang sangat-sangat kawula mulyakaken. Pindah monggo kula banyak sedaya tansah selalu muji syukur, tansah selalu bersyukur. Boten usah nersulo. Jadi selalu perlu sampaikan, karena Rasulullah itu tidak membantu apa-apa kecuali yang melarat tambah teman, yang ngelek tambah teman. Yang penting itu zaman jajal, elek terus Rasulullah yang mentorong ngawu. Nah itu nih, ilmu yang ada ini. Makanya Gusti Allah itu ngekene syukur, bersyukur. Melarat kok kayak itu sih tangi alhamdulillah. Yang kecil terus melarat besok tangi gitu nih. Kok ya sih ure saya dulu malah. Warawat lagi. Jadi syukur mau dinikmati. Karena semuanya terasa nikmat itu bukan karena rupanya, tapi karena dinikmati. Wong wedo ayu itu ngerasa nikmat buat tentu kalau ayu nih. Ya mereka kena gini. Mbak si ayu lek lewer. Nyumpak nombong. Lu wedo bek mana lek elek. Lewer. Innalillahi. Makanya konsep syukur ini konsep yang paling pas dalam hidup. Wah, ini alhamdulillah. Ini barokah yang ngaji. Itu tangi itu pun kira. Tangi itu pun kira. Sedangnya kalau duit, misalnya ini ketambahan. Itu sih, tambahan teman kira. Yang ini bisa gak ada syukurnya. Dan ini sakit ngaji, sarang kemeriki ini. Alhamdulillah. Paham ya, cek, gak paham ya. Cek, maksudnya model gini-gini. Nah, panggil ya. Datang ini sekuenah kenano ini, pajak. Boten paham. Ya ono sing paham. Cuma satu hal sing kedah kula panjenengan paham. Wong ngaji niku kebagusane mbah ini umur kula kali sampai 20 tahun. Awan poso bengi tahajud. Posone diterima, tahajud diterima. Jadi mari ngene wis gak usah poso. Gak usah. Nah, ngaji ya. Mama ini baju betul bisa dari ini saya tahu tahajud ya maksudnya. Jadi kita mau bobolan ya. Ya tapi kita bobolan. Kalau nanti-nanti yang cepat itu butuh bobolan. Di waktu jalan ini bobolan terus kalau ya gak potongan. Misalnya sama dalu tangi tahajud terus dalu wajar koyok itu koyok. Kok sekali pula namanya gak potongan koyok itu. Jadi nama bobolan ini alhamdulillah. Mulai tambah teman ya.
niku hebate wong ngaji. Mergo salat niku diterima nggih ana ngajine. Poso diterima niku mergo nang ilmune. Makane posisine ngelmu ku ngluwi poso, ngluwi tahajud. Goblok ora tahajud, tak gregetno. Ngono anu wong. Nggih. Lha saiki kene. Bangane sing goblok-goblok ora cepet nemen-nemen tahajudmu. Uang gerono uang kata hasil mesti kalau nong uang tak batang doa. Nere tak hasil dah tak nong zaman sumbung mending melayan rokokan. Mobil, atau karuan uno sama tiga lono uang karuan tu kamu terus hilang. Wonten makanya tukang lok kondon doa lek nong bantu. Rewak, nopo? Rewak. Mereka tu yang membantu kita kasih wiritan tu zaman teks. Itu lah Rewan tuh. Rewan nonton gue naik di koncong atau di musuhi. Sama mesti cerita sama kan mesti cerita. Konsep dengan aneh ya ini. Konsep agama itu mesti bolak-balik. Betul kami gak ada pikiran sampai. Pemain itu mau sampai itu mau kecil. Gila. Boleh mau gue agama bosan itu koncok plek yang membantu kita. Bahkan dungon itu lagi baik dungon dia. Sama lagi baik dungon sesadik poso suatu dungon mandi. Doa ulma telumi mustajab. Dungon itu tidak ini itu mustajab. Sama dengan poso dungon karuan kelar. Pemani wiritan agak foto. Makanya jenengan biar saja sehat-sehatin mbak ya ini. Jalur api mau sarat kok. Mulai lagi buat ini temen itu. Walah ya, jayo jalur sarat kapowe. Mbak ya ini riwari diri saya. Mulai ini mau ngasih toko tego. Orang-orang yang terus takut urusan agama. Jalur sarat. Warung lo sepi. Anak lo kering. Anak lo kok betul payu-payu. Aku juga jawab aja ini, saya lihat kemennya ya. Kalau ini kadang lihat ngerungan, tak paling ngeliris. Pada pulau rumah, aku beri wabah. Nyuwun bantuan doa. Semoga seluruh masalah selesai. Masih ada masalah pun selesai. Berarti urusannya, wes. Mari, nerek mari. Nah iya. Enak gak mari-mari, jadi gak mati. Mati. Ya takut banyak lah. Urusan ini gak mari-mari malah. Doang pun itu. Dada zaman jaluk, telur. Kok itu karun? Kayak, sampai nusimu nih. Alhamdulillah. Ngaji yang itu mantul aja mah. Lali mana itu urusan ben. Pokoknya ngadem. Bahkan kalau ngelarian itu jadi gak ngaji. Jenengan itu orang bawa mana itu lari. Kan urusan. Yang kagian, yang kibilan ada lagi. Kalian ada. Lali mana. Mau lali mana orang tak patek. Ngaji. Kalau ngelarian itu mesti sering-sering. Ngaji. Barang orang lain itu sering dibakas. Dan buatan lari. Ya ini gak patek lali, kakek bakat bentuk kata pelali ini kan bakatnya kan ngerti nih, ini mau pendengar setia. Pendengar setia itu, memori ini mau tinggi, ambil uang memori loh tak giga langsung mati ya ini kena beban berat ini mulai pers cepat saya gak kena di Jawa itu terbandingkan ganti hati nomor kali pun salawat satu salam mungkin tetap katerakan datang di dunia kita kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam enten ulama ahli hikmah itu jauh di sini jauh itu tiga salah pun duh rizu khususok ana telung perkara sing dadi numpangku susah dadi lan susah. Saiki cocok iki. Koe sumpek-sumpek to ngene iki.
Enggak. Jadi kesusahan itu bisa hilang. Mereka belum berdoa. Jadi dengan satu uang perlu ini insya Allah beres juga. Siji zikrullah sengakeh dikirin lagi si Allah. Allah bihikrillah hitab ma'indul iling-iling kusya Allah itu udah cek lagi sehingga hati ganteng itu iling orang kok gak suki-suki itu gak itu ganteng sehingga hati gak itu ganteng cocolan kok gak bayu bayu ini ku gak ada ganteng sehingga hati ganteng karena ini kok dah sini ini belum gini apa bener gimana ini ku persoalan jenengan kali pulang makanya sumpah gak mari-mari kadang anak yang takut walaikum pun tahajud belum pun duka kok pasti sumpah ya tahajudmu gak salah utakmu lho yang keren tahajudnya bukan salah dukanya gimana salah cara wiritan sendiri itu gimana salah yang salah itu karpe ini makanya nak mau baca Quran, aku lari buk lambil. Sudah ada tekuasi, tekuasi tenggoy luka. Oh sudah ada, kau teko? Nanti, tekuasi tenggoy ke. Quran diwoto. Tapi digai alat nuruti karpet. Nih aku kadang ayat itu sudah disantet ya gara-gara ngomong itu. Nih, soalnya keliru karpet. Sama sembahyang kepingin suki, apa urusannya? Terus saya gak suki, gak suki sembahyang. Makanya kan kalau sering ngaji lu saja jadi kiai gak usah mending ini kayak kepingin rezeki lancar sholat jamaah gak usah menung ini boleh kabin jamaah terus pancet marah tarik putus asa menin pray ya kok lu gak tau jamaah ini gak jujur ya ya itu oh langsung bahaya kok gak jujur ini ya opo maksudnya ngaji itu cek paham loh cek paham ini gak soal ganjaran gak ganjaran ini sama paham gak paham itu tetap diganjar nah ganjaran pun kuat loh Gusti Allah mau bawa Gusti Allah pun jatuhin cara luman loh gak kena dihitung luman oh gak sembahyang sebelah itu suki loh kurang apa ya pengirat orang pun sembahyang ini tambah barat, tambah barat, tambah barat. Kulon itu ya sok upek kulon itu pun sembahyang itu tambah nemen melarati lapan sembahyang itu gak nyambut makin mumpi yang bego kia ini yang jawab ayo aku cari mau nuku aku cari lu buka toko udah jawab mau wisitan emang itu ngopo lak bingung ya aku suruh lu ikat tuh kesuami lu ni kerja kok jalan ya iya ini kerja tetap awak mengumat mau takbir mau ngalah-ngalah mampir tau kalau gak sih tunggu juga ya Pak Korong kafe balik nonang pengirahan atau balik nonang kafe deh nah kita kembalikan kepada keinginan kita kita lah sama mesti pedes kan gak pedes gak itu kalau gak gendeng itu kita habis karena kita bukan Tuhan kita itu bukan Allah yang maha kuasa kok jajak ngatur wong ngatur urip lu dhewe gak itu lu salah sama menesuk tangi tak gak itu lu garuk kapan nanti tambah puluhan pamitan film alhamdulillah gak tangi itu jadinya nyacur ala itu ya, gaya itu terus macam wiki menunggu ya, laku lu nanti kagak ngomong ini kan nyambut gaya kakak, itu maksud ngomong ini ngomong itu hari gini-gini tuh, selagi lu makan kabe enggak tuh anak jamin wah itu ngalur ngebeli, makan tambah uwe enak-enak ya tak jalur ya mesti diturut ya kurang ngopo gue jalan, kok gak kopi, kayak lapo
Bisa jadi ini kita ngerti. Cekek, seterusnya. Kulhuallah itu jalan. Kulhuallahu ahad. Allahu samad. Allah itu yang nanggung ke segini. Kau loh. Nah, kita main sampean. Baik masalah usaha itu kok usaha wajahnya. Ikhtiar itu bagian dari hidup. Tapi bukan penentu kehidupan. Maka memang ikhtiar itu harus gagal. Berhasil. Hanya orang ini ditentang kalau ikhtiar. Tapi dia sampai berhasil terus. Gak tahu? Gagal. Nyata nulis ikhtiar. Daftar polisi bodoh 500. Wah duit ini hilang arah gak jadi. Mau wakai. Akeh nama kacang. Mula aku terus takut ni. Yo, apa pangeran? Apa pangeran? Kau takut ni yo. Kau di mana? Apa pangeran? Itu terus pangeran kau takut ni. Allah buat tenang hati ngomong di tengah ngotot-ngotot ni. Kulan buat tenang hati di rumah saya dikiai ini buat. Ibu kaya yang ngaji ya. Ngaji, ngotot-ngotot. Tapi kiai yang baik kaya urusan buri. Wono sing mau untuk tahun-tahunan ini gak payah kan iya lu gak kacang kan ini mau kitab meritil tapi wajah ceramah gak itu lu gak kayak wongkulan ini wong lapangan kacang ini mancing jejer jejer umpangi kodok kolami kodok oleh ini juga gak kodok kulah gini sih ngalami tapi sambil kulah olah oleh aku kok gak boleh belajar ya akhirnya kalau pikir oh tiba nih mau ngurus lu oleh usaha itu oleh tapi usaha itu gak ngetok no hasil cuma ngeten sama kali kalau itu ikhtiar mau nalkan tuh bilang oh setia itu odrok-odrok ya kalau ini jungkel dan ini ngomong suwe kalau ngomong no. Sebenarnya orang nanggung gua, aku gak sampai mandi ya. Sumpah di bari dia terbang-terbang ngomong. Mungkin marah-marah yang ngomong-ngomong tol. Mungkin gak gelet dungu kayak cepetnya utang. Gelet dungu cekat di tadi, kayak ewe ya. Kalau sing paling cekal gue sama dungu itu. Muka-muka, zaman kali itu loh. Dan sakitnya utang. Sing guli ki sing mantel. Muga-muga sing disauri mboten pun maksud. Dua iki akal mandi nek sing guli ki. Oh, ono wong duwe utang kok. Duwe arep-arep sing disauri gak. Sing maksud ngopo? Gak bilang balalah. Makanya di Qur'an ini ditimbali Gusti Allah itu bismillahirrahmanirrahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah sing dibangu sing ditimbali Gusti Allah niku wong sing atine niku tenang wong sing kacau-kacau sementara sing ngalami proses. Siapa yang tenang dan irji'i ila Rabbi. Mereka yang kembali kepada Tuhannya, bukan kembali kepada keinginannya. Sama kali pulon kaget balik, nang keinginanin diri, kecewa terus sama. Kecewa mulu sampai mati. Kecewa kok sampai. Bukanlah tak kali ini gitu loh ngaji. Yang melaku itu kartik di Allah, itu kartik dewe. Ini kartik sampai nanti kartu ini podo, ya podo, bagus. Kartik dewe ini yang terus, gak deh, tuwe. Ayo kagak, nyata nih. Ini dia nyemrete-mrete ya. Oh dia nyemrete, saya deklok. Kati rapo ya. Baya ini kan yang ngerti ngomong ngomong cerita. Biar aku lo pendekar gue sih. Saat ini mah gue dituntun. Gue lagi kayak buceng lah. Ya Allah. Guru tuh gue ngurut. Kali cerita ngomong jadi ilmu. Kali cerita ngomong jadi ilmu. Akhirnya kita tuh menyadari bahwa kita bukan siapa. Ya. Bahwa
ngerti kabeh ngriyayu terus. Iya. Mak mlete lho. Makane kadang Allah ku gak kering, gak suwek bareng ana kaene. Taman kali kula ku kami di meeting lho, saudara-saudara. Kabeh dhewe untung ya pepek terus, Bu. Kate protol dadi mangan opo iku enak. Tapi nyatane yo teh. Kula ngene nang mangan kotek ku tak lho. Lho kok. Untuk mengatur untuk kita raja, kita tidak mampu. Ya tentu kita ingin ngaji-ngaji penyadaran. Kudune mulai itu tidak berhenti-berhenti ya. Dewa itu tidak berhenti-berhenti. Entek kudune. Kenapa? Entek, tek namanya. Tengah diri kerja Allah pun entek. Berarti karena apa-apa. Karena dewa itu yang berduit terus. Podol itu urusan moneku. Karpu ngaji lo lancar terus gadis prayer. Wah, aku prayer sampai sak bulan. Kalau dikawin kayak apa? Mone lo ana wong ora nyuwun warung iki sepi tak kandhane aja warungmu aku. Wong ngaji sepi. Terus nyawa ini apa kan? Kok sepi nih nak nyawa ya? Aduh. Cuma lewong duit ilmu itu seneng. Sepi-sepi aku udah itu kuya. Ini aku yang kaya wong duit. Kok kobrol aku sepi aku juga kendal. Iya. Masa aja aja. Apa-apa wane ini ikut di keruang itu sendiri ojo kemana ini di keruang terus sekejar baca kalimat-kalimat diri sama kita bakal kecewa karena punya kuaka itu mandi siapa sampean ini mau saya gak bisa aku nyowong goblok tadi pinter ya kaya itu gak bisa aku ngorek nyowong mati itu. Tapi nyawa-nyawa goblok jadi pintar itu lho gak itu. Itu nabi apa menyawa-nyawa boleh ya. Ya, tak kemau itu ya. Masa kula nyawa gak mandi kok enak. Sisi yuk gak lete, nomor lorok yuk. Semoga kok itu gak nyawa-nyawa temen ya. Pemana deh di parani polsek, gue menggol sholat istis kok. Aku alet. Gak urungan ketiga, ini hanya lu jangan. Di sini sini tambah ada kartu lapangan dungo ada sama kapol cek lo takon kok butuh mandi om itu lo jadi kiai gak mandi lo lah ini anak hari kiai opo ya Allah kan ini kata gak mandi lo dipenuhi. Berarti karena jelas yang karep ini karepnya kerja Allah di jalan. Gila karepnya dihek oleh sehat terus kok katanya kering-kering, sama entah untungnya kering. Ya Allah lorokanlah saya entar gak tahu belas mulai kecil gak tahu dua mulai pancet di dulu no biaya ini Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wabil Akhirati Hasana wakina ada apa-apa berkau no ewesa tapi tak ya baik sekali makanya kadang gue heran kalau pengguningin kiai kok gerik maksud apa kok nabi ya ya saya ngini-ngini itu bisa lo kan wuli pikir aku belum tahu bayi itu gak tahu ya. Pemukmin itu ada khususnya lorah. Lorah dina itu sami sekali bandingan ibadah. Tahun mobut. Kau wirang kalau tidak ada. Baru ngomong cinta kandahan di jawa penteng. Ini ngotong negatif waras lorah mawon ya. Aduh, aduh. Anjir mau gaya tetap ngilmu.
kanjane ibu. Wah, butuh sedekah iki. Dadi wong mukmin wedok loro ning niku nggih apik. Waras iki kudu iman. Napa to? Dadi gak ana rugi nek dadi wong mukmin. Kuwabe mau tembayai. Niku yai kasih Fauzi. Teman suhu sini ini Gus Walas mau kita waras. Bayai lek jauh itu mau ngerti. Bahiyah dia di Gus. Lo pun itu 3 tahun. Gaya yai. Itu malah itu mau. Bapak itu yang betul ketinggal 3 tahun. Kok mau terjauh? Ternyata semangat itu lebih penting dari sekedar waras. Halo. Uang boleh hilang semangat, bunuh diri. Makanya jok aget karena orang suki mati gotek. Apa kehilangan duit? Boten. Dia kehilangan semangat. Makanya ngaji itu semangat tidak mendoni. Saudara-saudara sholat kalau tidak khusyuk tidak diterima ini mendoni kok nih. Jadi tetap tiba kalau ngaji modelnya ini. Saya kira jangan saya sembahyang. Lapo tidak sembahyang, gak diterima. Mendoni doa. Mentai, mau kelem sembahyang, mau alhamdulillah. Tidak kita ambil, kalau tidak suku, suku tidak di. Gue tengah cari, gue nunggu ya sopo. Jadi itu pangeran gue udah bergaya, kaya Tuhan. Ya ngaji, ya apa caranya orang seneng? Ngaji, ya apa caranya orang seneng? Sholat, ono lo, ono. Kurang ini ngunteni peringatan lo. Peringatan kun-kun, merah itu rasanya gitu. Soalnya kan pasen mantel lepet lo. Dukun, kok kayak dibetening udah mau. Dua besar, dua sini. Aku rani mau setengah jam, mau tenang satu itu. Lho, karek rong menit juga lah. Kenapa gitu? Oke. Buat nanti buat teman terus suhu neman. Tapi saya ngajak diri neman. Nikmat-nikmat berikuti Allah. Ojo kajian ngiling-ngiling karepmu sehingga keturutan. Jadi uangmu sehingga kecewa. Mungkin susah mulai ya. Susah mulai ya. Enteng. Itu nanti enteng ambil apa? Sama kok jawab tak jelas. Enak bisa enteng ambil apa? Kalau itu salah, berarti mau aku yuk ngintrik. Jauh kan kabotan, dempok wotan. Dengan meluru. Walikau awliya Allah ta'ab. Ini kepingin api sampai aku padat. Kudu ketemu kekasih Gusti Allah. Napa kok ngono? Bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ngoten. Wali ku gak duwe wedi marah. Ono wali mesti marah, ya wali mulai ngene iki. Ono wali ke petingkat di konco ni buat nenek ini tengok orang nak yang jamian ini. Jadi gak konco ni tumpuk lebih tung turun ya. Bisa nak usir sokit di parang saya aku markah masih moro. Tambah enak kan orang yang ribu. Jom orang tu mikir ni macam mana? Konco ke ya ke sendiri lagi. Kan di plus enteng kan orang ribu. Malah enak mikir mana? Ini teori ini gampang, prakteknya kering. Tapi ngajinya tentok paham, itu alhamdulillah. Maka ini wali kalau nanti ngelakang di dunia kubun, aku ngantik. Saya malah nak ikat. Ih, jantan gini kubun. Kau bisa nikmati kau yang menumpah dari arek-arek. Ih, jantan gue umat, aku bujuk, aku jengkel. Nah, ih, jantan gini kubun, aku bisa nikmati. Ilmu ini dulu, yang sama lu gak sampai entot, belajar. Belajar itu gak entot. Dengan entot-entot itu gak belajar, nyelatu itu entot. Laku ada sekolah pendidikan nyelatu. Oke, ini itu entot, kabe. Bujuk itu sama lu, gak kurikulum itu bisa kabe. Buat sekolah itu,
kurikulumnya kejujuran. Gurumu lo kok bujui kaya ini kena sekolah kabe sama bujui jauh kalau nyontek menurut terus saya mesti dibujui jauh guru ini murid jujur jadi ini saya teruak sama ya. Jadi kita itu juga ahli sejak kecil ini berkoro sengelewe sama kau sablah karena itu kecilnya kawan bayi nyala nombong itu kawan bayi sama dua anak luruh adik ini nangis itu sih bisa lah nolak cacatnya berarti kalau mau apa lu bisa lah lapa duk nangis masih lu masih tolak nanti kalau mau apa lu bisa lah itu kita itu seperti itu kecil itu nanti kuno saja mau sekolah kok gak tau iya, jangan ada sekolah ke belakang bapak itu karena stres sama sana sekolah dia itu kasih TK wong itu itu TK ada nol kecil nol besar tak turunnya TK ada paut tak turunnya paut ada perang laka ngomong mari lain keren ke sekolah kan mau ngare-are mono penggawai kan itu dipinter ya kan itu iya padahal itu dengan pesan putra yang bayai ke sekolah ini arang mebu tapi dari ini gak kalah itu dengan oke arah sampean kadang ngaji gak oleh kuatir garingki ini ngaji ini mengganggu sekolahnya gobloknya kok ingu gak tau aku gak sekolah umum gak apa-apa sementing anak misal nah ikut baik gak sekolah belas ngalang-ngalik profesor sampai ini S1 ya S2 mantul ulang ke S1 S1 kuliah metete kalau kayak gini kalau kandanya anak kulon kalau nono jangan betul cuma ngulang tadi ya sejarno sekarang oleh kemulang kreyon dulu kemulang mesen tua ya di hari ini bareng anak ibu dokter kecil kulon kandanya ini anak ibu goblok kan gak dulu dulu tapi dia anak mungkin goblok kan ini terus suari kusya Allah jauh ku anfusaku wa ahlikum nah, ngomel ngaji punya cakut terlalu ya ngaku lu yang dikandani bayar yang ini ke oleh lepot dengan gini cuma aku rasa ngomong no jadi gak tape kebetulan wali ku pena bulan kira pokoknya sekarang nongkong asem deke wati semua sendiri jawi nopon-nopon wati soalnya kepetuk hanya nyari mengwari negusi Allah kepetuk sampai yang kita bisa jumpa tau orang tahu ngomong agomo ngomong aku terus utang kulo kok kau wadah ya aku utang ku diri gak ketahuan kok tambah itu oleh kok dobel-dobel ya betul gaya itu tenang betul besar orang kurang ngelak kemis kalau ini kembali hutan kubu kacang itu mau temuk campur lamu saya seneng aja betul betul ngambil sampai ini itu juga ada buah karo ini itu seperti wali Allah wali Allah itu menang itu gak genom asyik apa mana ngomongnya ya ada uang kok ngomongnya bisa gak genom apa mana menang guru mana apa loh, maksudnya apa ya? Loh ya kan wali itu disifat rakok kalau wali mesti mati ya kalau mesti mati ya sampai ya maka dimana-mana jalur umur jawa ngomongnya tak kandang cuma jalur umur jawa itu gak main juga malaikat itu rapah kan jalur pirang tahun
Kakak tau sama jelas loh. Nyuwun umur sing dawa. Kan ya rapat. Nominal iki piro? Wong proposal kok gak jelas. Wong dawa kok dadi wong ngajak no? Proposal jelas no ngono to. Dawa ku piro? 1 tahun ta? 150 ta ngono lho. Engko nek diajak no. Mudune piro? Ya tunggal itu mon, cuma rezeki kasar jelas gak main juga jelas kok. Piro-piro ini lo gak jelas. Sama ngajak ke proposal ke kabupaten itu. Butuh dana 50 juta, itu mau dunia sawit, kocokan itu paru. Umar ini kan, oh lah, bener lah. Bro, tapi. Ya jalan lah ngajak ke proposal, terus. Kami butuh dana banyak sekali lah balik. Di balik langsung ini masuk wopor. Bahkan terus kiai nabi mulai buruk dong kalau kamu jalur umur ya sing baro. Coba ya Umi, bacaan tadi tak masalah pokoknya barokah. Saudara-saudara. Soket barokah itu lek dirupak no dunia tetap tenang. Boleh gak dirupak no dunia marah itu ngerget no. Marah itu ngerget no tonggol itu lah enak. Tonggol ini yang salah kan rokokan lu ngarep. Sampai bujuk gue, yang lima itu mantap goblok. Marah tonggolah. Pemarah kan jadi grup penyambut gaib untuk medhi keras. Yang ini gede jenenge pemarah barokah. Tapi kamu ini gede, nggih sama tak marah. Makanya nak ngaji tu macam, pemarah tak kenal kok. Takon ini kok terus gak senang ngaji ini maksudnya apa? Senang semua ini malam ini senang. Bukan itu, mau jenengan biar tapi sugengin mbak, jadi kata, itu motor sampai aku lebih gelut, dulu jajar jen situ gaya rawam, banyak gaya rame, undangan rame, lah makasih lu boten, lu kan ada tamu, masa sih, banyak itu jadi, mau ke tua apa gak lucu, lapor kedisian iri, dan kita ketemu dengan ulama-ulama yang memang pantas untuk diikuti. Wah ini kobek-kobek ya Allah, aku terus jadi cacak model ngunuri salah ini geger. Gak geger yang lana, yuk geger yang wedo lana. Wedo itu sifatnya iri. Nah ini aku mau hati ya Allah, ya Allah. Wah diduri. Ngaji kono rumor, ngaji kono nyawa. Mari delok dalam akwalul ulama itu delok. Tingkai para ulama itu di delok. Ojo tumut tok iso dalu tapi gak tau delok akwalul ulama. Bukan enten, kata sebaya ini bukan enten. Wong hormat ten gene putrane kiai bukan enten. Kita sih temri sini saya itu putrane kiai Pak Cili Pak Gede dihormati. Beliau sedang mengajarkan kita bagaimana jadi orang yang berakhlak. Soalnya kuncinya agama itu akhlakul karimah. Akhlakmu yang pengeran, tapi akhlakmu yang gak ada bodoh. Dungu itu kadang tahu, tapi gak akhlak. Pengeran kok ada bodoh. Ya Allah, kalau ini tidak ada buju. Sampan pari buju, sing ayu. Nek mboten seneng kula, sampan seneng, maksudmu. Ini Tuhan kok perintah-perintah. Yang Tuhan siapa? Kita apa Allah? Halo. Halo. Aduh. Itu malah Mbak Yai. Mbak Yai ada sekali gugus. Nurutin jenengan ngomong aja nih. Jenengan ini tak mau teniku. Yang ada kita tetap dituruti. Nah ini ngelmu nih mas ini. Nah khobun, tidak ada rasa takut. Makanya saya jadinya orang-orang wali lu.
sumpah ya marah nyampe sukih luman nyampe sukih luman wali marah tegak nyumpah no sukih ni madan no ni sampai kali pulau sukih ni melete melaratin budak no wangger kodok disambati kabe gak mari-mari oleh sambat gak iluk melarat lu, iluk budak Masya Allah ayolah, belajar juga nanti ini kalau tinggi-tinggi nyawang tak paling potongan ini lu, butuhnya bapak gak kerja-kerja dan kerja ya Allah, boleh potong lu gak dengar aku ya oh itu, kusia lagi ya salah, gue karep aduh, kita tahu sebenarnya pulau-pulau kandang ini apa tidak bisa kunci Allah, jadi model itu sakit pulau-pulau tidak dengar aku aku dapat serumpi pucu saya di pucu ini kita hilang ganti mana ya apa tidak kok seneng lho, ya emang konten itu seneng lho betapa Tuhan kita itu berbuat seenaknya itu bisa sehingga kita menyembah Allah itu betul-betul bangga ngerti maksud lo? Betul-betul bangga tunggu pangeran itu tak karpe dan ini pangeran diperintah ya ini pangeran itu diperintah iman itu asal perintah itu sama lo kaya itu mengendalikan Tuhan tidak bisa seharusnya kita yang dikendalikan Tuhan biarkan diri kita dikendalikan Allah pulang dulu ya. Oh no tapi yo enak gue omongin ini gitu gue proses itu iya kemarin kan waduh Tak apa. Boten enten mari ku susah perkara marep. Ah, bareng. Ya, nunggu kok susah. Oh, ambek ngenteni kan, ora iso tekan. Boten enten wali susah perkara bojo, perkara boten enten. Tengok nabi wali maulid ni sampai-sampai ni jumpa kat dua bicara tu tujuh jumpa jumpa perkoroan. Orang mungkin rasa kuat ke jumpa ke BKR. Ya ni ni dia jumpa ke zaman dulu. Ia nggak boleh kaget pelaku tu dah ni pelaku tujuh ni jumpa mending. Ini jaluk lagi terakhir agak waktu kono. Wah jumpa mending. Aku nyawa tu kono kambing cerai. Iku sing nomor tiga, sing nomor tiga, wong lek kepengen ati niku padan kudu kepethuk ati hikmah. Ulama ahli hikmah niku dudu ulama tukang sewu, ulama sing roh api dunya, sing roh api. Lho wis entek iki rakone. Dari mana ana dudu? Aduh. Aduh. Itu saja. Ini gue mungkin dari perintah aja. Aduh. J
jenengan ya, madras ulama ahli hikmah ya enak. Lewat. Oleh Mas Tani sing damel syair tanpa waten itu salah satu ulama yang ahli hikmah. Quran ini ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Oke, jenengan kan kula kok diparingi Gusti Allah ilmu hikmah. Samar kae to dalele iki. Sekete wa pinta. Nah sementara kan dereng sakit kan. Kita punya isa gelek yakin. Kenapa kok sampean kare kula iso ngoten? Ngukure kuwi wak kepentingan. Nek sing nyocoki kepentingan sampean ape? Boleh gak saya tekan kepentingan sampean? Elek. Akhirnya awak mau ngaji tapi panjang bergenol. Yo ngaji nih ngaji, tapi kalau pikiran panjang bergenol. Kita tidak pernah mengukur sesuatu dengan apa yang diinginkan Allah, apa yang diinginkan Rasulullah. Tapi kita mengukur sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita. Nek pancet mono sampe besok sampean ketemu nek pancet ngene iki. Ana elek, ana api. Nek ora kudu hikmah nek kok boten. Ketemu sing gak enak kuwi tetep api. Iku oleh Mas Dani ngaji pete wale sapa kebon. Dadi nek cara biyen pete wale sapa kebon iku nanan. Mikire iku kuwale. Gak kok sampai umumnya Allah ini kena diceritain saya. Waktu Gus-Gus ini aku montok. Tapi itu pengen dinyai. Disangoni telung jutaan. Sore disangoni telung jutaan. Diterakan ke montok. Menesok ke montok. Sore ini aku montok kek. Terus itu gak ada telung. Reni. Dari dunyai. Lanjut disangoni tak mulut ke kartu cek kerasan. Kok dadah suri ini go? Oh, ya ini kegawangnya sih, jadi piye sih. Wong anak mulai sehat kok sumpah. Kulo asum dekok, kulo nyewon mikia ini. Buat nyewon dia, dia asum asum. Soalnya mikirnya tadi kumwe. Ini kira gue banyak gelo temen deh. Terus juta ikut tangan, jangan ada sore balik. Kayak tuh tawuran. Ini kira gue deh. Emel pun seperti ini. Pandangan yang terbalik tidak seperti yang kita miliki. Kita boleh memandang disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Maka kita mesti salah paham. Kau paham wangnya, mesti salah paham. Kalimat zaman itu mesti karep kukul. Boleh salah paham ngoten itu. Karep kukul gak ngono kok jadi ini. Ngono lho. Wong ini juga rasa angel. Itu mentenu ya tak takut sepanggalah menepah ke karepku. Kadang kita berkekir ambil kudu sehingga urusi kududuk dunia karepku ambil karepmu semedok karepku ini semara karepku ini gelutok kalau mau pedang itu berdoa toleh aduh orang itu jajarong yang nuruti karet nih pak, yang bingung itu gak nuruti karet uwe mau ngetuk noy nah yang gak patah ngereken karet, di kok ngetuk noy yang duit karet yang pecat gitu ngetuk noy makanya apa orang itu kok datang ke pemimpin yang datang ke pemimpin kok orang mana boleh orang mana, katanya itu karet orang mana yang pabrik karena pintu, tak payo buwani buka wani lagi buka apa ini ngaku gak ngaku ya ngomongku ya gak kena mana aja nih ya ya anak sing wani muni anak sing kaya itu kawan sama pengen baik gak dek kawan ini urusan dunia mau mana yang butuh tadi kar. Maka dia mau naik kopi aja itu dia udah pedang dia gak masalah. Dia mau naik kopi juga itu. Nggak kita ibu sini dalam lemari. Nggak saya ikai kuah ya.
Udungnya tak minta. Kemana lagi? Kau tak ganti udungnya tak. Prennya pantes. Pantes. Mana gua orang kau cuma ni, kau tak pengen main. Anjir apa betul? Minta sampai ni panjang ni temenan. Tak korban. Langgan itu rosin raya itu. Ono ono itu jalur opo opo itu komuni yo yo. Masa aku lu kepingin ini? Iya. Udah jatik lu nih, gak malah dikaitan lu kok enak ya. Itu kok iya. Oh jatik tuh, kenapa diteratu? Betul itu dituduhi. Waduh dia jadi waktu yang sabar, langsung berdengeng. Aku kurang sabar, nunggu ikon. Aku ganteng aja sama mati ya. Jatik menang. Mengenai nukalan ini mau melanda ke gagal. Kula ini gagal itu duduk panggung ini. Kula kena bucu kamu. Iya. Itu niku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muka-muka barok. Kamu jenengan gagah, mboten kula sindungane bilih topik wali daya. Bari dolen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya muyassir kulli akhir
يسر مرادنا بفضلك الرشيد. اللهم تحصنا بالعزة والجبر واعتصمنا بالملك والملك وتوكلنا لا يمل. اشهد هذا على كل شيء قدير. اللهم زدنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.